Kita teruskan dengan perkembangan sukan. Raja Drift Negara Tengku Jan Le Tengku Mahalil bakal membuat penampilan bagi musim 2019 pada kejuaraan Drift China dan D1 Grand Prix China awal Ogos ini. Juara D1 Grand Prix Malaysia 2006 yang mula berlumba di China sejak tahun lalu berharap acara perlumbaan Drift permotoran empat roda ini mampu melahirkan lebih banyak ataupun ramai pelumba Drift jika mempunyai fasiliti mencukupi selain litar antarabangsa Sepang. Yang kita perlukan adalah fasiliti yang baru ataupun fasiliti tak payahlah fasiliti dari segi Sepang. Sepang tu dah F1 standard. So kita ada satu di Malaysia memang dah bagus dah. Tapi keluarkan lagi fasiliti seperti Batu Tiga yang lama atau track Pasir Gudang yang kita ada sekarang. Mengulas lanjut mengenai perkembangan kerjaya di Malaysia, pelumba berusia 42 tahun ini berkata kekangan masa menjadi satu halangan untuk merealisasikan impian beliau membuka sekolah latihan drift bagi generasi muda. Yang baru yang saya beri tunjuk ajar apa. So, masalah dia, saya pun tak ada masa. Tapi saya ada seorang, nama dia Jay Chong, dia ni memang aktif dalam sukan pemotoran dan dia juga minat dalam sukan drift. Tengku Jan Le ditemui selepas acara perlumbaan Speed Junkies 2019 Drift and Show yang dianjurkan beliau dengan kerjasama MCC Labs. Dalam acara perlumbaan tersebut, dua kategori dipertandingkan, Pro dan Cat 15. Pelumba tempatan Oracle Loh dan Eric Wong masing-masing menjuarai dua acara ini.